Risha Ica diduga lepas hijab usai mengunggah video di laman media sosial TikTok. Dalam video itu, Marisha Ica tampak asik berjoget di sebuah restoran bersama dengan temannya. Wanita yang menjadi lawan Medina Zen di pengadilan ini menggunakan lagu viral Tiba-Tiba yang dipopulerkan Queen Salman. Sayangnya dalam video itu Marisha Ica tampak menanggalkan kerudungnya dan menggunakan rambut palsu berwarna terang. Video yang diunggah di TikTok itu pun diunggah ulang akun gosip di Instagram. Warganet pun memberikan komentar bahwa sosok Marisha Ica tanpa jilbab mirip dengan Lucinta Luna. Kirain Lucinta Luna mirip, kata @uminasa. Maaf kak, aku pikirnya juga Lucinta Luna, imbuh @marhar. Iya mirip Lucinta Luna, sambung @dapur_mamabi. Marisha Ica tampak juga menyadari bahwa sosoknya tanpa hijab mirip dengan Lucinta Luna. Lewat unggahan di Insta Stories, sahabat mendiang Vanessa Angel ini menyandingkan videonya dengan Lucinta Luna. Ia juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak lepas hijab, melainkan hanya menggunakan wig. Hadeh, media segitunya kekurangan berita sampai nggak bisa lihat kalau itu cuma pakai wig dan konten netizen juga yang minta. Bunyi klarifikasi Marisha Ica.